Ibu Kusniati. Sudah 7 tahun menderita gagal ginjal. Beliau harus menjalani hemodialisa atau cuci darah sebanyak 2 kali selama 1 minggu. Untuk bertahan hidup, Ibu Kusniati menjadi buru cuci di sekitar tempat tinggalnya. Walaupun sederhana hidupnya, Ibu Kusniati dikenal oleh tetangganya baik hati dan suka menolong. Untuk menjalani cuci darah, Ibu Kusniati saat ini dirawat di Yayasan Ginjal Dia Trans Indonesia, Jatiwaringin, Jakarta Timur. Ya, kasus gagal ginjal itu kan disfungsi-fungsi ginjal ya. Jadi kan, jadi ginjalnya tidak bisa berfungsi secara normal, di mana fungsi dari penyaringan racun-racunnya itu tidak berfungsi. Karena biasanya dia bisa karena hipertensi, bisa dari gula, bisa juga karena mungkin memang agenesis ginjal, ginjalnya tidak terbentuk sejak kecil, bisa seperti itu. Jadi macam penyebabnya. Lalu dia karena dia tidak berfungsi ini kan, dia tidak produksi eritropoietin. Eritropoietinnya tidak berfungsi, yang dia memproduksi HB. Makanya pada pasien cuci darah ini, dia cenderung HB-nya selalu rendah. Nah ini pasien ini akut, jadi memang ini perlu, ini cuci darah ini memang seumur hidup.